Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-mu'min al-qawi, seorang mukmin yang kuat. Kuat ekonominya, kuat otaknya, kuat fisiknya, kuat badannya, kuat segala macam. Khairun lebih baik wa ahabbu ila Allah, lebih dicintai Allah minal mu'min al-dha'if, daripada mukmin yang lemah. Lemah fisik, lemah ekonomi. Suatu ketika Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha melihat ada seorang laki-laki di tepi pasar dalam keadaan pakaian yang cantik, badan yang lemah bersih. Lalu dia bertanya, man hadza, siapa ini? Lalu mereka menjawab, wa ashadu nas, dia orang paling suhu. Lalu apa kata Aisyah? Aisyah menjawab, karena Umar bin Khattab ashadu nas, Umar bin Khattab orang yang paling suhu. Idza masya asra, kalau dia berjalan, langkahnya tegap. Idza takallam asma, kalau dia bicara, suaranya lantang. Ila daraba aujah, jadi kalau memukul dia menyakitkan. Oleh sebab itu Abdurrahman ibn Auf ketika dia meninggal dunia dihitung harta warisannya 4 triliun kalau dirupiahkan. Itulah kayanya semua. Nabi Muhammad SAW pada usia 53 tahun hijrah, 8 hari 8 malam naik unta, 2 tahun di Madinah jadi panglima perang pada perang Uhud, dari kota Madinah ke Badar, pada perang Badar, perang Uhud tahun ketiga, perang Badar tahun kedua, pada saat umur 55 tahun naik kuda dalam perjalanan 150 km. Fisiknya kuat, ekonomi mapan, dan bisa memakmurkan dunia. Mudah-mudahan kita meninggalkan generasi dalam keadaan kuat intelektual, kuat spiritual, kuat ekonomi. InsyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.